Ini 5 ucapan Iis Dahlia yang dinilai sangat sombong. Nomor 4 sebut netizen pengemis. Berikut adalah daftar kontroversi Iis Dahlia yang membuatnya lantas dicap sebagai artis yang sombong. Kontroversi ini terjadi karena Iis Dahlia dinilai kurang menjaga ucapannya, tak sedikit netizen yang memberikan hujatan yang cukup pedas kepadanya. Nah, setidaknya ada 5 ucapannya yang dinilai sombong oleh netizen. 1. Bandingkan pekerjaan pilot dan ojol. Baru-baru ini komunitas driver ojol memberikan kecaman kepada Iis Dahlia karena ia membandingkan pekerjaan suaminya dengan pekerjaan driver ojol. Tak pelak, ia pun dituntut untuk membuat klarifikasi atas ucapannya itu, dan tujuannya membandingkan dua profesi tersebut. 2. Mengusir peserta audisi tahun 2018 lalu, Iis Dahlia tuai kecaman dari berbagai pihak karena dirinya malah mengusir peserta ajang pencarian bakat penyanyi dangdut KDI 2018. Iis Dahlia mengusir peserta tersebut lantaran menurutnya berpakaian kurang pantas. Iis Dahlia dikecam karena juga dinilai mengkritik peserta tersebut terlalu kasar. 3. Sebut Fatin Stupid. Fatin termasuk artis yang memberikan kritikan kepada Iis Dahlia karena telah tega mengusir peserta KDI tersebut. Namun siapa sangka, Iis Dahlia malah menyebut Fatin Stupid karena menilai Fatin tidak tahu diri dan kurang sopan santun. Tampaknya Iis Dahlia kesal karena Fatin ikut berkomentar perihal pengusiran dirinya ke peserta KDI. 4. Sebut netizen pengemis. Netizen pernah memberikan bulian kepada Iis Dahlia dan mengomentari foto anaknya sebagai pengemis. Netizen mengatakan bahwa job yang didapat sang anak adalah hasil dari meminta kepada pemilik event. Tak pelak, Iis Dahlia membalas komentar tersebut dan menyebut netizen pengemis. Ala job ke Banjarmasin paling juga hasil ngemis sama yang punya event, tulis pemilik akun @rida... di unggahan foto anaknya. Oh, kamu pengemis, hahaha, kasihan, balas Iis Dahlia. 5. Tak datang ke pernikahan anak Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 lalu. Iis Dahlia mengatakan bahwa dirinya tidak hadir ke pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Iis Dahlia beralasan bahwa ia tidak hadir karena malas mengantre untuk bersalaman dan foto bersama pengantin. Tak pelak, netizen pun memberikan hujatan cukup pedas karena ucapannya tersebut. Bagaimana menurutmu?